Halo, halo, bro. Jumpa lagi dengan pengembara sejati di Dusun Wekijang, Desa Kampung Pekandangan, Kecamatan Pubian, Lampung Tengah. Liburan. Dan di liburan kali ini saya mengunjungi kakak ya, kakak kandung, lihat-lihat keadaan di sini. Dan kebetulan kakak ipar sudah ada di belakang, kita ngobrol-ngobrol. Tentang apa? Tentang balong kuring, teman-teman. Yuk. Penguasa wilayah. Kelompok pengrajin aren. Ya teman-teman, sekarang kita sudah bertemu dengan kakak ipar saya. Beliau adalah Bapak Haji Sutrimo ya. Bapak Haji Sutrimo, selamat pagi Pak Haji. Ya, alhamdulillah. Salamualaikum tuh. Nah, ini kakak ipar saya, Bapak Haji Sutrimo, pemilik daripada balong saung kuring, Pak ya. Nah, bisa cerita sedikit Pak, apa kegiatan di balong kuring ini? Aktivitas apa? Kemudian ikan-ikan apa aja dan apa yang dilakukan di saung balong kuring ini? Monggo. Ya, salah satunya budidaya ikan gurame. Ikan gurame. Ya. Saya budidaya ikan gurame dari bibit sebesar silet. Sebesar silet. Ya. Itu umur berapa bulan? Umurnya kita 2 bulan. 2 bulan. Nah, saya beli itu dengan harga 1.500 per ekor. 1.500 per ekor sebesar silet. Ya. Ya. Saya tabur 2.000 ekor di kolam ini. Ya. Ya. Sekarang kurang lebih umur sudah 5 bulan. Ya. Itu kisaran 2 sampai 3 pon itu per ekor sekarang. Nah, kemudian ini untuk pemancingan boleh untuk umum ya? Kalau pemancingan mungkin enggak lah ya, di sini yang ada biasanya orang teman-teman pada datang ke sini pesan ikan. Oh, bakar, seperti itu, bakar-bakar di sini. Ada tempat bakarnya? Ada. Makannya di saung ini. Nah, mantap. Nah, itu guys, teman-teman, kalau Anda ingin liburan ke daerah Pubian, Kecamatan Pubian, atau di sekitar Pekandangan, Linggapura, Margajaya, dan sekitarnya, silakan ke Saung Kuring ya. Saung Kuring. Ini temui saja Bapak Haji Sutrimo atau Ibu Ika ya. Ya. Di saya di sini sedia salah satunya ikan mas. Ikan mas, ikan apa lagi gurame? Ikan gurame. Iya. Ikan mas harganya. Kalau ikan paus ada? Enggak. Huh? Belum. Ikan paus teman. Oh, fuck.